guys, balik lagi di channel Des Anuriza. Nah, selamat datang juga buat kalian yang baru nonton video di channel YouTube aku. Di video kali ini aku super happy banget karena finally aku bisa nge-review produknya Biotol. Nah, sesuai judulnya, kali ini aku mau review Natural Calendula Self dari Biotol dan ada satu lagi produk sabunnya. Dan buat kalian yang para pejuang kulit eksim, terus eksema ataupun punya permasalahan kulit yang super sensitif, banyak bekas luka, banyak ruam ataupun sering kayak merah-merah gitu, aku saranin kalian buat keep on watching. Nah guys, mungkin buat kalian yang bertanya-tanya apa sih produk Biotol ini, jadi produk Biotol ini adalah produk lokal, yaitu terbuat dari bahan alami dan fokus mereka itu untuk membantu permasalahan kulit eksim, eksema dan juga permasalahan kulit sensitif. Nah kalau misalnya kalian nih punya permasalahan kayak kulit kalian sering kemerahan, terus banyak bekas luka ataupun banyak ruam, si produk Biotol ini bisa membantu permasalahan kulit kalian. Nah kalian gak usah khawatir karena produk ini tuh super aman banget karena terbuat dari bahan natural dan dia juga udah BPOM. Jadi buat kalian mungkin yang picky banget nih sama produk-produk untuk kulit kalian, aku saranin kalian cobain sih produk Biotol ini. Nah, aku bakal jelasin tentang si produk Biotol ini ke beberapa bagian. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian yang pertama. Nah guys, di bagian yang pertama ini aku mau jelasin tentang si Natural Calendula Self-nya ini. Nah, jadi produk ini tuh dia itu adalah terbuat dari bunga calendula yang diinfuse dengan oil dan dipadatkan dengan beeswax. Dan teksturnya ini kayak balm gitu ya guys, super ringan banget dan yang aku suka itu dia gampang nyerap banget guys. Jadi kadang kan kalau yang teksturnya kayak gini tuh ada yang suka nempel-nempel, apalagi nempel ke celana, terus lengket gitu kan. Nah aku tuh suka banget si Biotol ini gampang nyerap dan kalau misalnya dibawa tidur gitu ya, nggak nempel-nempel gitu loh. Jadi benar-benar fokusnya tuh ke area yang kita pakai gitu. Nah dia tuh punya banyak banget manfaatnya guys. Pertama, dia tuh bagus banget untuk para pejuang kulit eksim dan juga eksema buat meredakan permasalahan tersebut. Selain itu, yang kedua, yang aku rasain banget, dia tuh bisa membantu permasalahan bekas luka aku. Jujur, kalau kalian ngikutin aku di video sebelumnya, aku tuh kayak banyak banget bekas luka di area kaki, atau aku tunjukin di sini ya. Dan sampai sekarang pun aku tuh kayak masih struggling gitu loh. Kadang ada, kadang terus udah sembuh, terus muncul lagi, kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya aku tuh dapet produknya si Biotol ini, dan aku udah cobain nih selama 1 minggu, dan lumayan banget perubahannya, jadi kayak gini nih guys. Nah, sebelumnya aku tuh kayak gak pede gitu loh, karena banyak bekas luka di kaki. Akhirnya setelah udah pakai produk ini, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan udah jadi lumayan bersih lah ya kaki aku. Nah, selain itu, manfaat berikutnya dari produknya si Calendula Self ini, dia tuh bisa membantu menenangkan kulit yang beriritasi atau bermasalah. Jadi mungkin buat kalian yang kulitnya super sensitif banget atau yang lagi beriritasi gitu, terus kalian olesin si Calendula Self-nya ini tuh bisa membantu menenangkan area iritasi tersebut. Nah, selain itu, karena kandungannya dia itu adalah calendula, dia tuh punya fungsi juga buat membantu menjaga dan memperkuat skin barrier kulit kita. Jadi yang kulit kita sebelumnya bermasalah gitu, terus kayak dibantu dengan pakai produk ini, dia tuh bisa menjaga skin barrier kita yang sebelumnya mungkin lagi bermasalah gitu loh guys. Nah selanjutnya buat para ibu-ibu nih yang punya bayi dan punya permasalahan ruam popok, ataupun mungkin punya permasalahan anaknya kayak banyak gigitan nyamuk, terus juga kayak kulitnya kering atau bersisik, nah produk ini juga bagus banget tuh buat nyelesain permasalahan tersebut. Jadi cukup diolesin aja ke area yang banyak ruam terus atau banyak gigitan nyamuk. Selain itu, nanti dia juga bisa bantu buat menghilangkan si bekas lukanya. Seperti yang aku udah ceritain pengalaman aku yang banyak bekas luka-luka gitu. Nah guys, selanjutnya mungkin yang kalian tanya-tanya gimana sih cara pakainya. Nah cara pakainya itu gampang banget guys. Jadi ini kan bentuknya balm gitu ya. Kalian cukup olesin. Misal di area luka kalian tuh di sini yang bermasalah, kalian cukup olesin aja. Dan nanti si produknya itu akan langsung nyerap gitu dan gak sticky ya, benar-benar ringan dan gampang nyerap banget. Kadang kan ada ya yang lengket-lengket, nempel-nempel gitu. Nah ini tuh nggak sama sekali, jadi enak banget. Apalagi kalau misalnya kalian pakai tuh pas malam gitu ya, dibawa tidur, itu tuh kayak paginya tuh kayak wah, lembutan gitu ya area tersebut gitu. Nah guys, jadi produk kedua yang mau aku review tuh adalah si sabunnya, yaitu Honey God's Milk Bar Soap dari Biotol. Dia itu bentuknya kayak sabun batangan gitu ya guys. Dia bisa melembabkan dan menutrisi kulit yang kering atau dry skin kalian. Dan dia tuh juga bisa membantu permasalahan memudarkan bekas luka eksema atau psoriasis. Dan ini super aman banget dipakai ke kulit yang sensitif. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya apa sih ingredients dari si sabun ini, apakah memang beneran aman,
Jadi ingredients si sabun ini tuh yaitu dia terbuat dari oatmeal, terus dia terbuat juga dari honey, dan yang terakhir itu adalah fresh milk. Jadi itu kenapa dia disebut aman, karena emang kandungannya itu adalah bahan-bahan natural. Jadi no worries buat kalian yang mungkin picky banget dengan permasalahan kulit. Nah guys, jadi itu dia mengenai produknya Biotalk. Yang pertama itu adalah si calendula self-nya, yang kedua itu adalah si sabunnya. Dan jujur di aku sendiri, produk itu tuh bagus banget ya, apalagi si calendula self-nya. Aku tuh punya banyak banget bekas luka di area kaki, dan gak tau kenapa cuma di area kaki aja gitu. Jadi aku tuh sering gak pede gitu, karena kayak banyak banget bekas luka hitam-hitam. Dan akhirnya aku cobain pakai si calendula self-nya, dan alhamdulillahnya produknya tuh bagus banget buat memudarkan bekas luka. Jadi mungkin buat kalian yang punya permasalahan kayak aku juga, atau mungkin punya permasalahan kulit sensitif, bisa banget nih cobain produknya Biotalk. Buat kalian yang pengen langsung check out produknya Biotalk, kalian bisa langsung klik-klik yang ada di bawah, karena harganya affordable banget dan bermanfaat banget buat kalian yang punya permasalahan kulit sensitif. Nah guys, jadi itu dia video mengenai produknya Biotalk. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang para pejuang kulit eksim ataupun eksema, ataupun punya permasalahan kulit sensitif. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nge-like dan nge-subscribe. Dan mungkin buat kalian yang punya saran aku mau review produk apa lagi, kalian bisa tulis saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. See you on next video. Bye-bye.